wis, tak telepon Abi dulu ya. Alah, ngapain sih? Udah tahu suami kita itu takut. Lagian nggak mungkin nganterin kita. Ya justru itu, kita tunjukkan pada mereka kalau kita itu nggak takut kayak mereka. Kita harus demo ke rumah juragan bos. Hidup supir angkot. Ken, gue yang maju mundur cantik begitu. Gue yang mau merenya nggak ada kang. Gue yang apa itu? Nggak ada gue yang itu. Nggak gaul kamu. Berharap apa kamu? Berharap Eni berteriak-teriak kegirangan begitu. Hore, hore, suami Ambo dipecat. Hore, hore, suami Ambo dipecat. Hore. Begitu. Pusing Ambo. Tidak mengerti sama kamu itu. Disuruh bohong, tidak mau. Jujur menyesal. Apa maunya kamu itu? Ambo narik saja. Rustam ngomong apa, Hip? Kang Rustam teh ngomong bahasa Indonesia, Kang. Maksud ane, Rustam bahas apaan? Dia ngapain di mari? Oh, panjang ceritanya, Kang. Waktu Kang Rustam datang, Kang Rustam... Mel. Kuncinya mana? Kau menarik. Maaf, Hip. Gak bisa, ya? Bahkan ente benar. Aduh. Ane butuh duit, Ip. Nuni, sama Sada mau ke Bandung. Jalan-jalan. Bukan, urusan sekolah. Mau ngeliat teropong bintang. Ya Allah. Kenapa nasib gue jadi kayak gini, ya? Jawab pertanyaan Kang Toib, kan? Iya, ini mau ane jawab. Ip, ane kasih tahu sama ente. Ente yang nentuin nasib. Bukan nasib penentuin ente. Bener kan? Mil, lu mau kemana? Ane mau narik. Biar anak ane bisa ngeliat teropong bintang. Ya? Yeah? Ya Allah! Him, tolongin gue, Him. Mutin hutang kayak si Rambo? Gak bisa, Kang. Saya takut istri saya marah. Bukan. Gue butuh teman ngobrol. Dari tadi kan kita udah ngobrol. Ya Allah. Mendingan sekarang Kang Toib ke musola aja. Mau ngobrol sama siapa gue di musola? Sholat, Kang. Baju gue kotor. Mas. Ajak adiknya main ya. Mama lagi mau ada perlu. Ya? Ya. Anak baik. Juragan bos tuh jahat pisan. Bang Toib tuh orangnya tuh rajin. Rajin banget. Tiap hari narik, gak pernah libur. Mau berangkatnya aja habis subuh. Pulangnya pasti habis isya. Kok aneh ya, orang rajin dipecat. Ini teh namanya semena-mena. Bang Toib tuh orangnya nurut, manut, gak pernah neko-neko, sayang sama keluarga. Ya kelihatan sini, badannya aja sampai kurus begitu. Lah gimana gak kurus, apa orang semua-muanya buat anak. Bang Toib tuh selalu ngalah kalau buat anak. Ini jolim. Nggak bisa dibiarin. Iya. Kalau kita diemin, yang ada juragan bos tuh makin merajalela. Ini teh makin jolim. Nanti malah merembet lagi ke suami kita. Kenapa ya? Orang baik tuh pasti selalu disolimin. Iya, pasti merembet ke suami kita. Suami kita nggak ada salah, nanti main pecat-pecat aja. Emangnya kalau nggak ada laki kita, terus nggak ada supirnya, dia bisa kayak gini sekarang? Yang bikin dia makin kaya kan suami kita. Ya justru itu, kita harus kasih tahu dia. Pites juga tuh juragan bos. Ayo kita datengin. Ayo kita. Kita teh mau bertamu. Bukan bertamu, tapi demo. Pulang.
Yuk, yuk, yuk. Mbak Nuni tunggu toh. Tanya juragan bos segala ya. Tapi kayaknya enggak deh. Pasti galaknya itu cuma sama supir. Ya suami-suami kita. Kalau sama perempuan kayaknya enggak mungkin deh. Dia teh mata keranjang. Apalagi mata keranjang. Pasti dia takut sama cewek. Kalau kata Abi dia tuh mata gerobak. Soalnya istrinya tiga. Ya ampun. Yowes kalau gitu ayo kita demo. Ayo. Kita harus tuntut hak-hak kita. Kita tuntut keadilan. Kita tuntut haknya si Toib. Kok Toib aja sih? Bang Jamil juga dong. Ah udah juga. Ya udah, kita tuntut semua hak supir. Mbak Nunik, tapi aku pamit dulu ya sama anak-anak. Soalnya kan nanti anak-anak kalau nyariin aku gimana? Orang pulsa aku habis. Ya wes, buruan. Ya udah, handphone saya mana? Handphonenya Nunik. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya wes, tak telepon Abi dulu ya. Alah, ngapain sih? Udah tahu suami kita itu takut. Lagian gak mungkin nganterin kita. Ya justru itu. Kita tunjukkan pada mereka kalau kita itu gak takut kayak mereka. Kita harus demo ke rumah juragan bos. Hidup supir angkot. Hidup supir angkot jurusan Depok, Keranggan. Ngelewatin Pekapuran. Bentar ya bu, Aina angkat telepon dulu biar nggak bahaya. Asal. Abi, kita para istri-istri mau demo ke rumah juragan bos. Juragan bos mau kita keroyok. Seenaknya aja semena-mena sama Mas Toyib. Nanti di sana lo itu harus hati-hati. Jangan sampai kepincut sama juragan bos. Istrinya kan tiga. Pasti dia punya pemikat untuk wanita. Pasti. Dan pemikat yang paling kuat adalah... Empok. Pelan-pelan dong. Apa? Pemikat yang paling kuat adalah... duit. Bulan juga enggak. Maksud saya? Aku juga enggak. Maksud sih? Udah siap. Tapi belum sempat makan. Takut pingsan. Jangan. Kita tuh nggak bawa spanduk. Untuk apaan? Kan kayak di TV-TV kalau demo bawa spanduk. Alah, norak. Daripada bawa spanduk, mending bawa makanan aja. Mana sih abangnya ya? Kalau tahu, biasanya sih dia lewat sini. Ya, iya sih. Itu dia. Nah, itu dia. Iya, benar. Itu dia.
Ada apa lagi? Bang,